kau puri-puri. Ya tu jauh ada indahnya. Anu wala-wala. Nah. Puri-puri, puri-puri. Jangan sampai melepaskan lagi. Kamu tuh. Masakan itu mana kayak? Kenapa ini kayaknya jo? Tadi makan apa? Makan. Baikin. Aku berdiri kah? Pulang kali ini. Padahal kan kau tak percaya. Ini lari ya, isinya sesungguhnya. Nah. Begitu kan? Iya. Besar ini dan dicipir lagi karena
Ini apa ini? Kandung pendar ini. Hah? Oh, di sini tak kan ini? Biasa kau tarik kedek. Nah, ini. Yang dari itu besar ya. Tunggu, kau aku bawa jalannya. Dalam dalam ini. Ambil anu sa. Ambil baru ning juga. Mantap jo. Apa kaya? Kau bisa kita lagi dapat kenal kan baru ning kalau jadi 1 kilo anu lah. Perlu disiapkan ikannya naik mantap ikan segini mantap lah bersinkron. Kita mau mulai sudah itu. Mantap.
ngecek. Kita ditonton orang. Tuliskan perahu itu mau pancing lagi. Kalau wilayahmu dapatnya harganya
ano yung apat? Ini kayaknya jo. Tadi makan, Bang. Makan. Baikin. Aku berdiri, Kak. Makan. Kalau timu perahu ke. Tinggal pekat saja ngennya. Tadi kena sambar. Apa ini? Kera apa ini? Tadi kera apa ya, Kak? Oke sahabatku, kita akhiri lagi trip hari ini karena sudah sore mau senja. Sekitar jam 5 lah ini. Kita mau pulang sudah karena untuk hasil sudah lumayan lah untuk hari ini. Walaupun nggak ada babonnya, tapi ya kalau buat lauk ini bisa juga dijual sebagian untuk beli ini paket data dan loko. Banyak merokok saja. Oke, kita mau balik. Senja di sore hari, Bobanir, Muara Bobanir, Berau, Kalimantan Timur. Masih spot mantap dekat pondok saja, teman-teman. Spot andalan kita ini, inilah tempat kita. Karena kondisi umpan kita memang lagi kurang, dari umpannya lagi susah. Iya. Tibat hujan, udangnya kurang, tapi alhamdulillah masih adalah
diberi rezeki. Oke, kita mau balik, semangat lagi. Masih. Jangan lupa dukung channel Pimak Fishing. Tunggu waktu mainnya. Tunggu panen proyek. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.